Mubarak ala Sayyidina Muhammad ala aliyah sahbihi al-radi ajwain fi kudhi waqti wahin. Amma ba'da subhanaka la ilma lana illa ma'adamdana innaka andal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyah al-adhim. Al-azizil hakim. Mubayateh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina he eleng-eleng wong akeh. Ya ayyuhalladzina he eleng-eleng wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzin. Amanu kang padha iman sapa alladzin. La taqulu. Aja padha mangan sapa sira kabeh. La taqulu aja padha mangan sapa sira kabeh. Amwalakum ing bondo-bondo ira kabeh. Benakum kang ono ing dalam antarane sira kabeh bil batili kelawan batal kelawan batil bil harami tegese kelawan haram ya yalladina ilaing wake amanu kang padha iman sapa alladin la taqulu aja padha mangan sapa sira kabeh amwalakum ing bondo-bondo ira kabeh benakum kang ono ing dalam antarane sira kabeh bil batili kelawan batil bil harami kelawan haram fisarngi ing dalam ilmu sarngi fisarngi dalam ilmu agama kariba kaya upamane riba wal ghasabi lan maling lan colong jupuk lan maling illa laken antakunu kejaba yen to ana sapa sira kabeh iku takongu tiba tumiba atau terjadi sapa sira kabeh illa antakunu illa laken antakunu kejaba angin tetapine yen tak ana sapa sira kabeh an ae takonga tegese tumiba sapa sira kabeh iku pokok barean barean lagi rafa ya ikuti jaraton perdagangan wa fikiraten lan ing dalam suci negara bin nasbi kelawan nasab tijaratan berarti bare kana ya apa tijaraton berarti iki isime kana ya la ailaken antakono kejaba yen tak ana sapa sira kabeh takonga tegese tumiba sira kabeh apa tijaratan perdagangan ya mafikira aten lan dzikra bin nasbi kelan nasab tijaratan iku tijaratan dadi papare kana takunu tegese ana sapa sira takunu tegese ana apa al amwalu pira-pira bondo ya ae takono tegese domire iya barene awalnya ae takono tegese yen ta ana ae takono tegese ana apa al amwalu pira-pira bondo iku amwalu amwalu tijaratin ora ngono ya ora ngono
amalu tijaratin bondo-bondo perdagangan sodiratun kang jedul sodiratun kang jedul sodiratun kang jedul apa ya mene orang jedul matungkul ini orang mas lagi sodiratun kang tukul tukul bukan empat mata nah dong yang ngantuk cak ndakel ya raiso so diraton kang berasal so diraton kang jedul ngantarotin saking rido merido rido ana lagi amarana yang disebut ngantarotin saking saling rido mingkum saking sira kabeh ngantarotin saking saling rela mingkum saking sira kabeh di perdagangan ini didasarkan pada saling rela no. Ora paksa watayi binafsin lan sange api e diri api e awak falaku mongko iku kanggo sira kabeh antak kuluha utawi yento mangan sapa sira kabeh ha ing bondo-bondo saka perdagangan sing berdasarkan rela sama rela wala taktulu lan aja podo mateni sapa sira kabeh wala taktulu lan aja podo membunuh sapa sira kabeh angfusakum ing awak-awak dhewe ira kabeh diri kalian semua birtika bima kelawan nglakoni sesuatu birtika bima kelawan nglakoni sesuatu yu adi kang nekake kang nyebabake apa sesuatu mau ilahala kiha maring kerusakane nafsun ilahala kiha maring kerusakane awak ayakana ono kalane ono apa kerusakan iku fi dunya endang toyo ayakana ono kalane ono apa kerusakan iku fi dunya endang toyo amil akhirat utawa ing dalam akhirat bikorinaten kelawan bebarengan bikorinaten kelawan bebarengan bikorinaten kelawan beriringan beriringan innallaha astuna Allah iku kana Allah sapa Allah iku innallaha astuna Allah iku kana ana sapa Allah bikum kelawan sira kabeh innallaha astuna Allah iku kana ana sapa Allah bikum kelawan sira kabeh ana iku rahiman bebarengan ana iku rahiman okah welase maha welas fiman ngih ing dalem oleh nyegah Allah laku maring sira kabeh lakum marang sira kabeh mindalika sange mengono-mengono taktulu angfusakum birtika bima yu'ati ila halakiha Wa mayyaf ngadhalika ngudwana wa dhulman fasawfa nuslihi naro wa kana dhalika ngalallahi yasira wa man utawi sopani wong iku yaf ngalakoni sopa wong dhalika ing mengkono mengkono takkulu amwalakum bainakum bilbatil tegese dhalika tegese ing mengkono mengkono perbuatan ma tegese sesuatu ma tegese barang nuhia kang dicegah apa nganhu saking barang nuhia kang dilarang apa nganhu saking barang tak kula amwalakum bil batil mo ngudwanan kelawan ngudwanan tajak ngudwanan kelawan nek ngudwanan permusuhan mudwanan kelawan permusuhan tajawuzan tegese kelawan ngliwati tajawuzan tegese kelawan melampaui lil halali maring barang sing halal halul lil halali marang barang sing halal
Jer. Ngudwanan halen dati hal, ngudwanan hale ngeliwati batas no. Tajauzan tegese ngeliwati batas lil halali maring batasan halal. Wadulman lan kedoliman. Wadulman lan hale, wadulman lan hale dolim. Dulman mau tak kidun minangka dati tak ket tauket minangka dati penguat nanti. Tak kidun tegese kanggo nguatake diulang fasaufa nuslihi mongko bakal giring sapa ingsun Allah hi ing wong mau nudkhiluhu tegese bakal nglebokake sapa ingsun Allahu ing wong mau naran ing neraka naran ing geni neraka yahtariku kang ngobong apa neraka yahtariku kang ngobong yuhtaraku den obong sapa wong fiha ing dalam neraka ana ya yuhtaraku diobong sapa wong fiha ing dalam neraka makana lan ana apa dalika mengkono-mengkono nyemplungake neraka makananan ana apa dalika mengkono-mengkono nyemplungake neraka ngalallah ing atase Gusti Allah ngalallah bagi Allah iku yasiron gampang iku yasiron gampang hayinan tegese gampang In tajtani bu kabaira ma tunawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wanudkhilukum mudkhalan karima In tajtani bu lawan padha gelem lawan padha ngedohi menjauhi sapa sira kabeh Intas dan ibu lan podo ngedai sapa sira kabeh kabairo yang pira-pira dosa gede maksudnya riba kaitannya ini mau riba karo maling mahiyo barang kabairo yang dosa gede dosa-dosa gede mahiyo sesuatu dosa-dosa gede mau apa tau mahiyo sesuatu tun hauna kang dilarang sapa sira kabeh naha yanhi nuhya destun hauna tun hauna kang dilarang sapa sira kabeh nganhu saking sesuatu mau ya maksudnya mangan barang riba atau malingan wahya tegese padha bener dadi hiya ya mah man wahya tegese kabair ngono ya. Iki sadati ya ta mire. Nek makan kudu. Wahya tegese kabair. Mula nek ndek anak aja tak jenenge kabair. Dosa-dosa gedhe. Waya tegese kabair iku mas sesuatu waroda kang wus tumiba apa mawa waroda kang wus waroda iki mulo apa ya nek waroda iki wus tumiba apa mah warot jenenge nek tumiba ana ya ora tepat ya waroda kang wis ana ana iki kan aja ya iki mau nenen iki berarti nenen mau berarti wis waroda to iki wis waret wis ana bentuke kalimat. Waroda kang wis ditutur ngono ya. Waroda kang wis nutur sapa Allah. Wurida kang wis ditutur ngaleha ing atas apa mah ngaleha ing atase kabairmu. Ngaleha ing atase ya.
Jero paman. Eh? Apa wangi dun? Ancaman ya. Kal kotli kaya dene mateni wazina lan zina wasarokoti lan merampas. Iku malah sing diterangke mau kok ora dianu. riba kok ora disebut ya lali. Wangane Ibnu Abbas nan saking Ibnu Abbas. Iya utai kabair dosa-dosa gede iku ilasab ngimi atin maring 700 ilasab ngati mi ati akrobin maring 700 pendekatan itu apa? Maring 700 jenis menurut Ibnu Mas'ud dosa gede 700 cacah iki ana ta kita biyen ta ngaji Al-Kabair ning ra katam ya. Sing tulisane kita besok sing tulis apa ta? Sayyidina Al-Bantani metu ya. Tu ya. Imam Ghazali ya nulis Al-Kabair dosa-dosa gedhe ki apa? Imam Nawawi, Sayyidina Nawawi Al-Bantani nulis. Sapa meneh nulis? Nah, masing-masing pendapatnya beda-beda kaya Sung Abdul Iman tuh lah. Nah, Sung Abdul Iman 77 utawa punjul lan ngono. Nek kabair iki ya ana sing ngendikake 70, ana sing ngendikake 50. Ana sing ngendikake nek iki malah 700, ngene. Dumasuk. Instatani buka kabair nu kafir. Mongko bakal ngelebur, mongko bakal menghapus. Sapa ingsun Allah? Ngangkum sangking sira kabeh sayyi'atikum ing pira-pira eleke sira kabeh ing pira-pira dosanira kabeh asighara ya kang cilik-cilik bitongati kelawan tongat manudkhilkum lan bakal nglebokake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh mudkhalan ing panggonan bidamil mimi kalian domai mim mud fatkiha lan fatahe mim mad kholan mud kholan ya so mad kholan ya so itu kholan tegesi panggonan melebu mau dengan tegesi tempat kariman kang karim kang mulya yang mulia huwa utawi mudkholan kariman iku aljannatu suwarga aljannatu taman taman ini maksudnya suwarga taman versus pembakaran tamannya sesuatu yang sejuk, enak, nyaman tempat pembakaran kan panas nah, neraka yang tempat pembakaran suwarga yang taman kebun, kebun. Wik penggambaran lho. Besok nang akhirat swarga ya pun jauh suka kuwi. Sing cara gampang ini ngembayangnya gampang panggonan penak. Panggonan kang mulya ya iki swarga. Tekan sekene se. Bismillahirrahmanirrahim edisi bahasa Indonesia. Nah, barengi katos edisi bahasa Inggris. Nah. Niki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Bil harami fisarngi karibu al ghasabi. Maksudnya janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu, harta yang beredar di antara kalian dengan cara batil, yaitu maksudnya haram menurut agama seperti riba
Misalnya seperti riba dan mencuri, mencuri. Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya jangan mengambil harta yang beredar di antara kalian dengan cara yang haram menurut agama, contohnya dengan cara riba dan curi-mencuri atau curi-mencuri. Illa lakin antakuna takonga tijaratun mafikiratin binasbi etakunal amwalu amwalu tijaratin sotiratun ngantaratin minkum watayibin nafsin falakum antakuluha. Kecuali kalian memakan harta itu dengan cara kalau harta itu dari hasil perdagangan. Tijaratun di dalam satu riwayat dibaca dengan nasab, yaitu antakuna tijaratun atau antakuna tijaratan. Maksudnya mencari harta itu yang untuk dimakan itu harta itu hasil dari perdagangan. Perdagangan yang muncul dari saling rela, saling ridho di antara kalian, di antara penjual dan pembelinya. Ini bukan paksaan. Matai binafsin dan bagusnya diri, maksudnya ya saling bermaksud baik, bukan saling menipu. Falakum antakuluha, maka harta yang dari hasil seperti itu yang boleh kalian makan. Nah, makanya berkali-kali saya itu satu, kalau santri itu dilarang mencuri, gitu. Dilarang pacaran, dilarang mencuri kaitannya ke rakyat ini. Yang kedua, santri mukema itu ya. Santri lajon itu dilarang riba. Gitu. Kalau terlanjur ya besok kalau sudah selesai jangan ambil riba lagi. Gitu. Makanya kalau supaya tidak riba jangan utang bank, meskipun itu bank syariat. Jangan utang leasing, nanti kamu kepesing. Itu riba semua. Itu loh, kalau beli itu cash and carry. Cash and carry ya apa? Bahasanya Udin, cash and carry. Mahkamah Konstitusi alias, maksudnya MK kan, maklar itu tuh mahkamah. Lah beli itu cash, beli motor cash, beli mobil cash, beli ayam cash, beli HP cash. Sekarang HP kan kredit juga. Udah terlalu banyak yang riba, makanya menjadi parno, paranoid. Udah, apa-apa takut. COVID-19 takut. Udah? Ini karena riba, terlalu banyak yang riba. Ini untuk diulang lagi. Kalau beli itu cash. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ya nggak usah beli. Pengen nih, ya, diampat. Kok belot ya? Ngeyel tenang. Kalau nggak utang, nggak bisa usaha. Ya nggak usah usaha. Gimana sih? Kalau gitu ya. Ya berkali-kali saya katakan lah. Kalau kamu itu berbakat menjadi pengusaha, kamu nggak usah utang bank. Ya duitmu berapa itu untuk usaha? Nggak punya sama sekali. Ya kerja dulu sebagai laden tukang, laden-laden, ya, apa kumpulkan sebagian ditabung untuk modal. Oh, di saya itu butuh biaya besar. Ya, berarti kamu goblok. Duitmu sedikit atau idemu besar? Idemu. Duitmu sedikit tuh cari ide yang cukup dengan duit sedikit bisa usaha, bisa bisnis kan itu. Duitnya cuma punya 1 juta, cita-citanya mau jual beli apa pesawat matamu gitu. Duit 1 juta itu ya cari ide yang 1 juta itu apa ya, jual gorengan bisa, iya tuh apalagi jual sarung masih bisa. Itu loh, jual pupur masih bisa, minyak wangi masih bisa. Duitnya 1 juta mau bikin usaha butuh 100 juta, itu kelihatan kalau goblok. Akhirnya karena orang goblok ya terus riba, memang orang riba itu orang goblok.
Sudah terlanjur goblok gimana Pak? Tobatlah dari goblok. Caranya ya selesaikan kalau bisa cepatnya, kalau enggak bisa. Ini bukan untuk kalian, untuk yang mendengar. Mungkin di antara para pendengar itu ada yang selesaikan, besok lagi jangan diulang. Kalau mau hidup sejahtera, tentram, bahagia, dunia wal akhirah. Ayo. Tuh. Oh begitu caranya enggak bisa kaya. Siapa bilang? Banyak orang kaya enggak usah riba. Ya, kalau usahanya tuh cuma jajalan bakwan gimana bisa kaya? Ya bisa aja kaya jualan bakwan, nanti lama-lama jualan pakwan gitu. Nanti kan berkembang terus. Orang itu tinggal minta aja sama Allah. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Bisa. Malaikat yang jawab, antri. Yang doa kayak gitu banyak. Kamu nomor urut 533 juta 300 ribu 25 suwe banget antriane. Kan daripada enggak antri. Tuh. Jangan itu. Nanti kalau dimakan haram dan seterusnya berkali-kali saya terangkan. Baik, karena kenapa saya berkali-kali menerangkan tentang riba itu bahaya sekali, karena riba itu sampai diancam mau diperangi Allah, diperangi Rasulullah. Ini itu. Kalau umat Islam riba semua ya udah. Kita bisa dilumpuhkan oleh Yahudi. COVID-19 itu bukti umat Islam gampang sekali dilumpuhkan oleh kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi itu takutnya dengan orang Islam itu satu aja, dengan doanya. Inilah. Supaya doanya orang Islam itu tidak mustajab, gimana ya caranya? Oh, jalan rezekinya supaya jangan halal, maka dibuatlah lembaga-lembaga riba supaya orang Islam itu makannya riba, pakaiannya riba, apa-apanya riba. Nanti kalau udah kayak begitu, doa kayak apapun enggak akan mustajab. Itu loh. Bagaimana mau takwa yang kelakuannya aja riba? Enggak usah berdalih bang, itu fatwanya ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan subhat, ada yang mengatakan halal mubah. Yang mengatakan halal dan mubah itu kan ulama keblinger masalahnya. Kamu mau ikut ulama keblinger? Di sana, gitu. Gak ada ikhtilaf itu, gak ada ikhtilaf itu baru sekitar 50 tahun, 30 tahun ini tuh ada yang berani menghalalkan bank itu. Ini baru sekitar 30 tahun ini. Itu loh. Sebelum-sebelumnya gak ada ulama yang kayak gitu. Kamu mau ikut jalan yang aman, tapi siapa tahu yang benar malah justru yang ulama keblinger. Nah ya benar, benar nyemplung terokone ya, ada. Kalau gitu caranya prinsip hidup seperti ini, gak bisa hidup sekarang semua tetangga begitu. Nah kalau semua tetangga masuk neraka, kamu mau ikut apa? Ya pertanyaannya kan gitu. Enggak, ya enggak ya jangan ikut-ikutan. Kalau setiap orang itu, saya gak mau ikut masuk neraka, saya gak mau ikut riba. Semua begitu nanti umat itu menjadi baik, menjadi kuat. Tidak takut kopet 19 itu tadi. Ini loh. Riba, sogok menyogok, itu korupsi. Ya sudah, makanya paranoid semua. Ada orang yang takut kopet itu. Itu kalau enggak riba ya koruptor, tukang maling, tukang curang. Udah perhatikan itu. Kalau yang hidupnya baik-baik saja soal harta itu. Enggak riba, enggak mencuri, enggak menyuap, enggak disuap. Enggak korupsi, ya enggak takut, biasa aja. Nah kamu itu riba enggak, yang menyuap kamu juga enggak ada, korupsi kamu juga enggak ada jabatan, jadi enggak mungkin. Kok takut gitu loh? Dunia terbalik ini. Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
atau temannya tukang riba, atau temannya koruptor, ya ikut-ikutan takut. Kamu teman juga enggak ada yang koruptor temanmu, temanmu enggak ada yang pejabat. Gitu. Nah, mungkin temanmu tukang riba itu masih mungkin, ora ketang bang plecet. Gitu. Dikonco tukang mleciti wong. Gitu. Ngerti ra mleciti, ya. Lip. Ngumpasi. Mlecet itu nageh dengan anu itu memasa-masa itu kemanapun pergi dioyak di plecet. Mlecet itu mengejar. Ini tadi kalian lagu nih semua Mbah Surip dikejar-kejar, nah saya dibalik dia nih diganti baca di plecet-plecet. Wis terima wae hidup itu dasar suke-suke enggak usah. Banyak orang itu cita-citane suke. Ya mung cita-citane akhirnya ra suke ta. Cita-cita suke itu boleh. Tapi yang membuat kita suke itu bukan cita-cita. Yang membuat kita suka itu adalah berdoa. Doanya suka bagaimana? Murah hati, suka memberi sedekah. Kan gitu toh wujud nyatanya. Udah gitu. Ya Allah, kula nyuwun ya Allah. Roh malaikat ngguyu misalnya ada orang pelit, bukan kalian Mas. Ada orang pelit, ya Allah, berilah saya harta yang banyak, yang halal. Malaikat kan guyu toh kayak gitu. Mendengar itu. Kamu aja enggak pernah ngasih hamba Allah duit, harta, kamu minta sama Allah gimana? Nah ayam tidak mendengar doa itu, tapi mendengar malaikat menertawakan itu. Makanya ayam ikut tertawa. Melok-melok. Karena ayam kan kadang-kadang bisa mendengar suara malaikat. Loh ya bener Pak Wan, itu kan dari omong. Kelingan, biar tahu bakal ayam. Ketawa ayam ketawa. Nah dulu sebelum riba itu merajalela kelihatannya nggak ada ayam ketawa. Ayam ketawa kan lewat ternyata ayam ketawa itu kan muncul sekitar 30 tahun ini toh. Sebelum-sebelumnya nggak ada secara ayam ketawa itu. Ini aku curiga karena orang terlalu banyak riba atau sejak Pak Wan lahir. Jadi Kiki, aku bingung nih, ayam ketawa ini menertawakan orang riba apa menertawakan Pak Wan? Mau saat durungnya biar yura ono, gitu. Ya tapi Pak Agus Baran, ayam ketawa itu sejak kapan? Jenengan saya saksi hidup, sudah hidup berabad-abad. Belum lama toh? Oh, iya. Nah gitu, wah itu kalau yang riba itu jaya gini. Kelihatannya jaya hidupnya nggak tenang nggak ayem. Nanti satu dua generasi habis. Mereka itu lebih kere dari kita. Mereka punya mobil harga 500 juta, punya rumah harga 5 miliar, punya istri harga, punya ini total 20 miliar. Nah utangnya 30 miliar atau gimana? Itu kan orang yang kere seperti itu, tampilannya aja ya. Makanya enggak usah minder. Man Salman kamu naik sepeda, elek. Ada mobil, wis, riba ya. Jebulannya mau beli Pak Wan. Langsung diriam, apa cang kamu ini apa? Ya kebanyakan mobil-mobil kayak riba itu, leasing. Dulu lebih baik motor elek, sepeda elek, gitu. Tapi nggak riba. Syukur-syukur motor bagus, mobil bagus, dan tidak riba. Itu loh. Daripada mobil bagus dengan sepeda jelek yang riba, wah buruk banget. Wah sepeda wah buruk isih riba. Wah motor tenan nih. Neraka bagian pinggiran ya. Anggiran menengah mah ditendang kan. Riba kecil-kecilan di pinggir. Tuh, itu setelah kita itu berusaha. Ya tentu kita itu tidak akan 100% bisa terhindar sebenarnya. Enggak wong aku ya. Mau tidak mau kita harus berhubungan dengan bank. Tapi dibatasi, enggak usah utang. Enggak usah nabung di situ. Duitnya asal untuk
anu aja mempertahankan apa eksistensi awak eksistensi apa itu supaya rekeningnya enggak mati nanti bisa untuk transfer cuma gitu-gitu aja. Jangan untuk utang kan itu toh. Rekening enggak punya utang punya itu kan. Karena udah terlalu biasa ini udah riba itu seolah-olah sudah tidak memalukan. Dulu itu di kampung saya orang pakai motor baru itu mesti sama temannya ah dididit maksudnya kamu kredit ya kreditnya malu karena leasing itu ya itu tadi riba pasti jawabnya oh enggak ini cash ini enggak kredit. Bisa jadi motor itu memang benar-benar cash belinya atau bisa jadi dia sebenarnya kredit tapi dia malu untuk bercerita bahwa itu kredit. Hari ini orang dari kampung saya dahulu kala main ke sini dengan bangga cerita, "Wah, kemarin bis utang 500 juta ke bank." Masya Allah. Jadi bukan lagi memalukan. Saya kiai aja dikasih cerita kayak begitu. Dia aja sama kiai enggak malu. Apalagi sama bukan kiai. Gila kan itu. Nah itu. Hati-hati, ya udah terlanjur ya udah. Terlanjur utang macam-macam. Kalau bisa segera dilunasi. Kalau enggak ya. Ya nanti kalau sudah lunas jangan pernah punya niat untuk utang lagi. Enggak. Loh kamu katanya kalau udah lunas enggak punya niat. Memang enggak punya niat Pak. Tapi ini anu tahu-tahu improvisasi utang lagi ya. Ya. Tapi enggak ada niat sih sebenarnya. Piye iki? Celaka hidup seperti itu. Enggak kasihan sama anak, enggak kasihan sama istri, enggak kasihan sama suami. Makan riba, apa riba? Gimana mau jadi wali? Yang dimakan aja riba. Gimana mau bahagia yang dimakan aja riba? Orang yang riba itu kalau makan hasil riba itu mereka memakan bara api. Jadi nek Rizal ngodok wedange kan ana barane atau ana api, ada api. Daripada makan riba, udah ini api ini yang dikayangi dimakan. Ya apa rasa? Ini dah. Riba itu kayak begitu. Udah terlanjur ya dilunasi kok terus melarikan diri. Mas ben riba rasa orang delik wae. Urusan tenan karo hukum. Jadi bodoh toh karena enggak seandainya utang bank itu tidak riba. Tetap aja orang utang bank itu goblok. Bank itu lembaga, kamu pribadi. Legal standingnya itu enggak imbang. Bank itu dilindungi undang-undang, punya pegawai, punya pengacara, punya konsultan hukum. Gitu? Kamu sendirian cuma punya KTP. Paling temen Rizal, mereka kalah site, anjur ngopo. Keplak satpame bank rampung. Eh? Posisi hukumnya itu tidak imbang. Loh, kok kamu mau bertransaksi, goblok tau itu. Nah kalau misalnya, ini bank, ini kemudian apa? Perusahaan besar, legal standingnya kuat, BUMN misalnya, Garuda, apa PT KAI, apa PT Antam, utang bank, BRI, apa BNI, apa BCA. Nah, ini sama kuatnya ini. Rembukan ini sejajar, ngono loh. Lah kowe ketek elek DKTP, kamu nggak punya perlindungan apapun. Ya kan ada hak. Nasabah, lo iya. Tapi kan yang nyusun mereka perjanjian itu. Enggak adil lah itu. Seandainya itu bukan riba, apalagi itu jelas riba. Tuh. Untuk jadi kaya tidak harus utang. Contohnya Warren Buffett. Warren Buffett dan wasiatnya. Warren Buffett yang kafir, orang kafir aja wasiatnya. Jangan utang bank. Kamu ngaku orang Islam, utang bank gimana? Sama orang kafir kalah dong. Ngono-ngono carane cara berpikir Pak Kiai diantuki wae. Ning kono nek jaba pondok nek ora ora Pak Kiai ya wis kahanan.
Ya kowe cepat dadi santriku nek carane ngono kae gombes-gombes kae andane saiki ora iso beredar ning kene karena cangkeme do kok ngono kuwi. Nek nang arepku ya siap kiai, saya tidak akan tiba. Wallahi, wallahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubi wal yaumil akhiri. Nek njaba, lho kok kowe anu? Ah iya kuwi kan ngendikane kiai nek ning pondok ya jan ngono kae. Ana ning njaba ya realistis. Ana ora ya modar, sing modar mah dhek dhewe ta. Kandhane kok. Ana njaba karo ning jero pondok ya padha ana aturan tuh sama lah. Kan itu. Nah urusan ini lho, urusan riba ini lho. Ana ini gawat banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gombes-gombes ya ngono kuwi. Mental ra iso, mbahasan ra iso. Ngaji nang kene ngonake, kok iki dudu kiai kiai ming. Apa dukun cabul. Lah wong sing cabul kamu to, kamu riba itu cabul namanya kan gitu to. Iya to. Lapangan sida cabul itu. Lah kok sing donake cabul aku, lah sing riba kowe. Kok sing donake cabul aku. Nah ini kan aku bojone mung siji lah kowe karang rapayu ya rano wedaan gelem ro kowe. Iya ta. Kok terus bojoke diarani cabul ki lho. Iya ta. Wis ora bagus isih riba ta. Kene sing bagus ora riba. ya Allah. Jadi jangan terulang lah sejarah seperti itu. Ya kita doakan semuanya baik bertobat. Nanti tidak bisa bersama di dunia, mudah-mudahan bisa bersama di akhirat. Kalau diampuni jadi baik. Nah, kita itu enggak usah gitu-gitu jadi bahaya. Wala taqtulu anfusakum birtika bima yu'addi ilaha lakiha ayyana kana fid dunya wal akhirati biqarinatin innallaha kana bikum rahima fiman hilakum min dalik. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri dengan melakukan apa saja yang menyebabkan kerusakan, kehancuran. Ada kalanya di dunia atau di akhirat secara bersamaan. Jangan melakukan hal yang membuat kamu membunuh dirimu sendiri. Riba itu membunuh dirimu sendiri. Kamu riba, kamu itu namanya membunuh dirimu sendiri. Kamu maling itu kamu membunuh dirimu sendiri. Kamu korupsi itu namanya kamu membunuh dirimu sendiri. Hasil korupsi itu haram, kamu makan ya jadi penyakit. Enggak itu Pak, koruptor sehat-sehat. Maksudnya penyakit di akhirat. Kalau di dunia enggak kena penyakit, di akhirat nanti penyakitnya dobel-dobel. Hukumannya lebih berat. Kan itu. Tapi kalau ada orang sakit jangan, oh paling dia koruptor. Ya jangan, ada kalanya sakit itu karena mau ditinggikan derajatnya sama Allah. Wali-wali sakit biasa, karena ditinggikan derajatnya sama Allah. Kita aja, jadi agama itu untuk diri kita, enggak usah. Misalnya membicarakan leseng, terus teringat. Misalnya teringat Omanto itu leseng, wah ngising ya kemarin tuh. Dia cerita-cerita tentang sing-sing, posinging wah ya man. Enggak usah begitu, yang penting diri kita. Diri kita. Misalnya Salman kenapa? Salman juga mungkin tuh ya riba. Ya mungkin baik tuh. Iseng-iceng ano, karo Rizal. Ano. Jal utang 10 ribu. Seminggu nanti tak kembalikan 11 ribu. Eh kan riba itu. Gitu. Tuh. Ini terutama bukan untuk kalian, mungkin bagi yang melihat ini siaran langsung ya, Bun? Oh, rati langsung. Yang melihat uploadan ini, yang mungkin baru sekali dua kali. Kalau udah lama lihat uploadan saya kan wis sudah antipati dengan riba. Innallaha kana bikum rahima, sungguh Allah terhadap kalian itu maha menyayangi. Di dalam, mengapa Allah itu melarang ini dan itu, melarang riba, melarang curi-mencuri, korupsi, dan lain-lain. Itu karena Allah itu sangat sayang sama kamu. Kalau kamu melakukan itu, nanti kamu remuk, hancur. Itu loh. Memang begitu. Sunnatullah itu hukum alam yang diciptakan Allah itu.
Bama ya fengal dalika aimanuh yang anu ngudwanan tajawuzan lil halali halun wa dulman tak kidun fasa wa nuslihi nudkhilhu naran yah yukhtaraku fiha karena dalika ngalallah yasir. Dan siapa yang melakukan hal itu menghancurkan diri sendiri misalnya dengan riba mencuri dan yang lain-lain, nah, terutama riba itu, terutama cara mencari harta yang tidak benar itu, zalim itu, batil itu, tidak mau tobat, mudwanan wadulman, dengan melampaui batas, dengan enggak peduli lagi, maka aku Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka yang membakarnya. Dan yang begitu itu bagi Allah mudah aja. Riba terus-menerus, enggak peduli lagi, diperingatkan enggak peduli lagi, enggak berusaha untuk keluar dari riba, enggak berusaha bertobat, terus gitu. Udah kebangetan, masuk neraka nanti, masukkan neraka sama Allah. Riba kemudian mau tobat, memperbaiki diri pelan-pelan, tidak mengulang, ya diampuni sama Allah. Tapi itu sebenarnya sudah melakukan hal yang bahaya banget. Jangan melakukan adegan-adegan berbahaya lah. Gitu. Riba itu adegan hidup yang berbahaya. Gitu. Adegan hidup yang berbahaya. Intastan ibu kaba iramatun haunanganhu wayama warotang alaya wangidun warotang ustumuko ngalaya ngatase kaba ir apa wangi don ngono kok ya, teman. Wah kowe ora bener kowe bahaya ten. Kalqatli wa zina wa saraqah. Jika kalian mau menjauhi dosa-dosa besar yaitu yang dilarang untuk kalian lakukan. Yang ancamannya itu berat. Nanti cara KUHP iki kejahatan berat. Apa jenenge kejahatan extraordinary seperti membunuh, berzina, maling, korupsi, riba, itu kan dosa-dosa besar. Wa'an ibn Abbasin hiya ila sab'ati akrobin. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dosa besar itu jumlahnya 700, mendekati 700 macam, oke banget ya. Secara umum kan ya 50-an, 70-an dosa besar. Ya beda-beda ulama, beda. Kalau kalian mau menjadi dosa-dosa besar, nukafir ngangkum sayiatikum asghaira bitongah. Aku Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang kecil-kecil itu dengan melakukan ketaatan seperti itu. Enggak usah minta maaf, dimaafkan sama Allah. Dosa kecil itu enggak usah minta maaf, dimaafkan sama Allah. Kalau dosa besar kan harus bertobat. Kalau dosa kecil itu enggak usah bertobat, diampuni Allah. Setiap kita melakukan kebaikan, dosa-dosa kecil semua dihapus Allah. Wudhu, sholat, apapun. Kalau dosa besar kan harus tobat. Nah di antara dosa-dosa besar itu, gitu, yang paling harus digarisbawahi di zaman seperti ini itu riba dan korupsi. Itu loh. Nah membunuh orang udah jarang lah membunuh. Enggak zaman lagi orang membunuh orang itu. Kalau dulu agak biasa lah bunuh-membunuh. Nah, sekarang itu enggak zamannya lagi membunuh orang. Walaupun ada ya satu dua aja lah. Enggak signifikan lah cuma. Tapi nah riba itu berderap-derap, berbondong-bondong. Gitu. Itu loh. Sama korupsi itu berderap-derap, berbondong-bondong itu. Itu ada dosa besar itu. Zina ya berderap-derap ya. Ini ada kopet ini bisa berkurang. Enggak ya? Berkurang yang ketahuan ngono loh. Kalau yang tidak ketahuan ya tetap. Diampuni Allah kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kita itu diampuni Allah. Manudkhiluhum mudkhalan bidhammil mim wa fathiyah. Manudkhiluhum mudkhalan dengan domah mim mudkhalan wa fathiyah dan fathahnya mim mudkhalan. Ai id idkhalan au maudingan.
kariman huwa al-jannah. Dan aku Allah akan memasukkan orang itu ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Itulah. Ada sabar hari ini, anu terutama, apalagi santri itu. Santri kalau zina ya jaranglah, tidak masif lah. Kemudian maling, santri maling, mana lah? Yono ya. Terus apa mana itu sabar ki? Nah, riba sama itu korupsi itu, maling korupsi itu. Kadang-kadang santri ini dari politisi, dari pejabat ya malingi, ya dah. Santri ini dari pengusaha itu cenderung tergoda riba ya. Tuh. Membunuh santri, membunuh orang, ini berlaku lah. Man Salman wis tau mateni wong rong, terang-terangan wae. Eh. Durung. Nek derungi berarti sesuk Arab. Nek wis tau mateni rong mboten bakal kula mejahi insyaallah lah ora bakal to nek dereng iki artine iki cuma belum ada kesempatan aja. Nek waspada kowe jal. Nek ono Salman iki ono Salman gua arit waspada iki. Soale dereng pernah membunuh iki. Derenge iki guyon gojek. Ya. Tung. Wala tatamannau ma faddalallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Hikam iki anu nomor pira? Ora tak waca saiki Pak Wan, aku ngerti nomore wae. Kok wis sembrengut lho. Pira man? Pitung dosa walu setengah atas pitung dosa mahaktal asar bil asar ya. Oh berarti sar katam ya. Ya ini sesok mumpung malam rebu. Ini berarti katam bareng sekatam lah ya. Insya Allah ini ramah rebu ya mang kemis. Nah mang kemis ya. Oh, sing urung tau ngaji irsadul ngibat utawa kepengin melu ndak iso. Tengah pitu insyaallah. Apa wingi jadwale? Jumat, Sabtu, Ahad, setengah pitu esok. Nah, ya. Irsadul ngibat coba jadi nanti enggak 1 jam sampai setengah 8. Jadi tepat waktunya kita usahakan. Hanya 1 jam.